Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ibu Tuan selaku imam besar Diego sekaligus untuk hari ini beliau sebagai nafif atau pengulia yang saya kampungi kepada seluruh tamu undangan dari kamar sono yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita dapat memenuhi undangan beliau dari kamar sono dan Mbak siapa lagi ya? Mbak Riana Dunastuti yang alhamdulillah pada siang hari ini akan melaksanakan akad nikah penghalalan yang awal sama ya. Dan alhamdulillah awal sama sendiri ini dulunya teman satu pabrik dengan saya, jadi pernah kumpul sama dulu. Mudah-mudahan siang hari ini acara berjalan lancar tanpa ada yang suatu apapun. Kedua kalinya salawat serta salam kita aturkan kepada beliau junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita rindukan pertemuan dengan beliau dan yang kita harapkan syafaat beliau kelak di Yaumul Qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, keluarga kita, teman-teman kita, termasuk kaum yang mendapatkan syafaat beliau kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tidak perlu panjang lebar, saya selaku wakil mewakili Amir Masjid Baitul Makmur yang kebetulan hari ini beliau tugas negara kerja, jadi tidak bisa hadir. Jadi saya diminta untuk sedikit mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah berkenan hadir, khususnya beliau pasangan pengantin. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah memberi kepercayaan kepada kami untuk menjadi tempat diadakan pelaksanaan akad nikah ini. Saya selaku wakil juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila mungkin tempat kurang layak atau apa, saya mewakili Amir Masjid dan seluruh kepengurusan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami hanya bisa mendoakan mudah-mudahan Kang Warsono dan Mbak Dunas itu mudah-mudahan bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan bisa segera diberi momongan mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah yang bisa terbakti dengan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya ahalla nikah ahallana Allah bihi nikah wa harrama alaihi syifah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ الآيات. وَقَالَ نَبِيُّنَا الْمُصْطَفَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي الْخَبِيثُ أَوْ كَمَا قَالَ مَنْ بَعَثَ حَضْرَةَ الْمُحْتَرَمِينَ
segenap pengurus Masjid Baitul Masjid Agung Baitul Makmur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amirnya bekerja ini, tapi alhamdulillah lah ada badannya ini ya. Jadi bisa mengisi alhamdulillah ini. Segenap tamu undangan semuanya yang dirahmati oleh Allah dan juga kedua mempelai yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang menjelang sore pada hari ini kita bisa berkumpul dalam satu majelis yang insya Allah penuh dengan berkah, penuh dengan barokah karena di masjid. Makanya kalau nikah itu sebaiknya di masjid, kita kalah berkah ya, kalah barokahnya, insya Allah ada barokahnya tersendiri ya. Dan nikah itu harus disiarkan, tapi tolong jangan ada yang lain ya, cukup direkam saja, tidak apa-apa, direkam nanti buat bukti. Wah, saya nggak pernah nikah kan, ini buktinya, mana siapa nggak pernah nikah, gitu loh ya. Jadi harus ada bukti itu kayak gitu. Dan nikah itu harus dikatik, harus ditulis itu seperti itu. Jadi bukan semata-mata saya kok semena-mena berpesantren harus ngurus surat ini, enggak. Memang harus jelas, ya. Nikah itu harus jelas. Sampai ini sah dinikahkan kalau memang benar-benar bersih, tidak ada ikatan pernikahan di rumah. Ya, benar-benar sudah bercerai. Kalau perawan ya perawan, janda ya janda, itu baru bisa dinikahkan. Kalau masih ada hubungan pernikahan di rumah enggak, maksud aku nikahin bujumi wong. Jadi makanya harus jelas dulu ya. Kedua kalinya salawat serta salam kita tercurahkan kepada junjungan kita, kesuah kita, baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang selalu menghidupkan sunnah-sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya an-nikah husun nanti faman rohiba'an. Rohiba itu sebenarnya dimana sengit, tapi kalau setelahnya itu ada huruf jar itu dimana demen ya. Rohiba'an sunnati faman rohiba sepulang isi demen an-sunnati dengan sunnahku faman rohiba'an sunnati falaisa minni. Sapaan singkat, sengit, berarti ya, sengit ya. Paman terlibatan sunnah di Palestina ini. Sapaan isik sengit mengenai sunnahku Palestina ini, maka dia juga termasuk dari golongan ulama. Ini awal di tidak termasuk golongan dari umatnya Rasulullah ini, loh. Alhamdulillah, ya. Insya Allah kalau kita ini nakal-nakalin umat ikan sing Nabi ya, termasuk umat marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, umat yang penuh dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit buka di imam awam ya. Untuk lebih sakralnya acara pada siang hari ini, mari kita buka posisi akad nikah pada siang hari ini membacakan khutbah nikah. Siapa yang menurut mereka? Ya, ini baru mengaku ini. Ya, saya akan bacakan khutbah nikah ya. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar, insya Allah penuh dengan berkah, penuh dengan barokah, tanpa ada rasa tanpa penolong ma'amin ya Robert. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ma'rufi bi ni'matihi al-ma'rufi bi qudratihi al-muqawwimi bi sultanihi al-marhubi min 'adabihi wa sadwatihi annafidi amruhu fi sama'ihi wa ardihi alladhi khalaqal khalqa bi qudratihi وَمَنْ يَزَهُمْ بِأَحْكَامِهِ وَأَعِزَّهُمْ بِدِينِهِ وَأَقْرَمَهُمْ بِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك اسمه وتعالى أقمده جعل المصهرة جعل المصهرة سببا لاحقا وأمرا مختارا أو سجده الأرحام وألزم الأمام فقال عز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا
فجعله نسبا وسرا كان ربك قديرا فأمر الله يجري على قضائه وقدره يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجر ولكل أجر كتاب يمحو الله ما يساء ويثبت وعنده أولو الكتاب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله يهدي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يستمع السامع ولا يفترضان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولمشايخ ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Istighfar akan dilanjutkan dengan baca sajdah. Barang-barang ya. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين demikian tadi pembacaan khutbah nikah sebagai mukadimah insyaallah mudah-mudahan kita mengharapkan keberkahan pada prosesi akad nikah pada siang hari ini. Kemudian kami lanjutkan, sebelum prosesi ini kita mulai, kami ingin mendengarkan dari kedua belah mempelai, Mbak Riana. Pun siap, Mbak? Siap ke depan. Tata niat kan, Mbak? Tata niat. Niat nikah karena Allah. Insya Allah kalau nikahnya karena Allah, semua apa yang menjadi kebutuhan kita akan dicukupi oleh Allah, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Annaka khalifah wa anka khalifah. Itu sebaliknya. Wa anka khalifah, dan yang menikahkan jenengan termasuk saya. Saya juga mengharapkan keberkahan dari jenengan semua. Faqad istahaqqa min ayati. Insya Allah apa yang menjadi kebutuhan saya juga dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk
Makanya kita sudah berarti mau bijak di sini tata ke depan. Ya kita insya Allah lillahi ta'ala. Jadi yang lain ya. Kita semata-mata hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghidupkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sih penting. Insya Allah nanti urusan kebelakangnya wis ditotok di mikro. Bisa khawatir kerjanya pun macet tapi rasa khawatir. Insya Allah mesti mudah kan? Mesti ditotok kalau mengira insya Allah. Dan yang kedua, karena kita ingin menjaga kehormatan kita, makanya sekali lagi nih, sahabat itu kalau diletakkan pada tempatnya itu akan membawa pahala yang luar biasa. Tapi juga begitu, waman wabaha fi haramin fahuwa lahu wisru. Maka jika diletakkan di sesuatu yang haram, ini termasuk salah satu min kabair, termasuk besar-besarnya besar-besar min kabair ini, yaitu zina. Makanya kita menghindari ini, kita hidupkan sunahnya Rasulullah berupa nikah. Kalau sudah nikah dan niatnya karena Allah, insya Allah kedepannya akan dimudahkan oleh Allah SWT. Makanya niatnya itu diluruskan dulu sebelum kita melanjutkan ke akad nikah. Kang Waso nggih, Baryan nggih. Siap nggih. Insyaallah. Alhamdulillah. Mari kita dengarkan sama-sama nggih. Monggo kamu baca istighfar dan juga saya tiga kali. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya Narwasi Sarwadi Binwaju 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 Kakak kandung Dari Riana Dewi Astuti Binti Waju Dengan ini Memberikan Kuasa Wali Kepada Bapak Kron Bapak Kron Selaku petugas pernikahan Dari Masjid Agung Baitul Makmur Di Korea Selatan Untuk meningkatkan Saudari kandung saya Dengan saudara Marsono Pintasa Almasum Dengan mas kawin Seperangkat alat sebanyak 500 ribu won. Dibayar tunai. Terima kasih banyak Pak Sarga. Bisa jawab ya? Saya terima kuasa wali dari Bapak Carwadi Binwaju kepada saya, Suan Binwaju, untuk meningkatkan saudari kandungnya, yaitu Riana Dewi Astuti Binwaju, dengan saudara Marsono Binwaju, dengan mas kawin, mas kip, sungai, semoga mendapatkan rindu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi tokil wali yang sudah kita saksikan bersama ya, dari walinya Mbak Riana yaitu Kang Carwadi, termasuk saudara kandungnya beliau sudah pasrah kepada saya, jadi 100% saya bisa menikahkan saudari Mbak Riana dengan Kang Warsono pada siang hari. Kang Warsono siap ya? Katanya mau berdekat. Ya, itu pasti biasa banget ya. Mosok wis pengalaman. Siap apa anu latihan iki? Like so wet. Bisa sih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau saya sudah panggil nama jenengan, wahai Kang Marsono Binkarsa Almarhum, ya saya, terus
nanti kalau saya sudah mengakhiri dengan tunai, segera saya terima nikah dan kawinnya. Saya terima nikah dan kawinnya, nanti selanjutnya jenengan baca enggak apa-apa. Itu kalau bahasa Arab itu kok pintu nikah itu sudah sah, karena maharnya sudah saya sebutkan di atas. Jadi saya terima nikah dan kawinnya, itu sudah sah. Cuma lebih abdulnya ya kalau diwoco ya apa-apa. Jadi ya, satu dibaca. Kopingku nikah hal itu sudah nikah hal nikah haknya itu kembali ke bari yang lain. Selanjutnya sih, wahai Kamwarsono bin Kasa almarhum, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan perempuan yang bernama Riana Dewi Astuti binti Wajub, yang walinya telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin berupa uang sebanyak 500 ribu won dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Riana Dewi Astuti binti Wajub, yang walinya telah mewakilkan kepada bapak saya dengan mas kawin tersebut tunai. Lancar ya. Dekat-dekat kan? Soalnya sampai sah kurang ini bergantung dua saksi ini. Oke. Kamu ini mau turutkan dulu ya? Turut. Yang saya dimakai ya. Ini biaya gue nyantik dorangan sepakaian istri yang ini ya. Tangan ini aduh, tangannya aduh banget cuci ngeri ingat tangannya selalu nyantik lah Bismillahirrahmanirrahim. Diangkat sini tangan korak pun nyambut tangan ini. Oh, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya yang ngomong sampean agak aja. Nanti kalau saya bilang tunai itu daruan. Atau nanti kalau saya panggil namanya, ya saya terus kalau saya sudah selesai ngomong tunai baru nanti saya terima nikahnya. Ya. Ini Arabnya dulu. Kalau kalian ingin bahasa Arab ya monggo. Bahasa Indonesia mau nih, dari sampai salam yang. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Uzawwijuka ala ma amara Allahu bihi min imsakin bi ma'rufin aw tasrifin bi ihsan. Ya akhi warsono bin Karsa almarhum, angkah buka wazawas buka mahkubataka Riana Dewi Astuti binta Wajud alatika nawaliyuha kotwakalani aku bagi mahri khomsi mi'ati alfi won ma'ada wati sholati halan. Wahai saudara Warsono bin Karsa almarhum, iya saya. Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan perempuan yang bernama Riana Dewi Astuti binti Wajub, yang walinya telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin berupa uang sebanyak 500 ribu won dan seperangkat alat sholat dibayar tunai kata Allah Ta'ala. Saya terima nikah dan kawinnya Riana Dewi Astuti binti Haji Wajub, yang walinya telah mewakilkan kepada saya untuk saya dengan mas kawin tersebut tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawi juga ala ma'amarallahu ta'ala bihi min isakin bi ma'rufin aw tasrifin bi ihsan. Ya akhi warsono bin Karsa almarhum, angkah buka wazawat buka mahku bataka
Riana Dewi Astuti Binta Wajud Al-Ladhi kana waliyuha kot wakkalani akhuha Bimahri khomsi mi'anti al-fihun ma'ada wa tiswalati halan. Wahai saudara Warsono bin Karsa almarhum, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan perempuan yang bernama Riana Dewi Astuti Binti Wajud yang walinya telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin berupa uang sebanyak 500 ribu won dan seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah Ta'ala. Saya terima nikah dan kawinnya Riana Dewi Astuti Binti Wajud yang walinya telah mewakilkan kepada Bapak untuk saya dengan mas kawin tersebut tunai. Amin. Wasayyidana Khadijatul Kubra as-sijil ma'a fi dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah rabbana innaka arhamur rahimin ja'alnahu min 'ibadina min 'ibadi wa nafina 'ala dinika wa liman sabiqal mu'minina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah Rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya muqtadir ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi telah kita sama-sama menyaksikan akad nikah saudara saya Kang Warsono dengan Mbak Riana. Alhamdulillah akad nikah berjalan dengan lancar, tidak ada satu arah apapun, meskipun ada grogi, ya, maksudnya kok grogi sih ya.